Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini aku mau nge-share ke kalian untuk cara membuat telur ceplok sambal kacang. Rasanya enak, gurih, dan lezat banget. Untuk cara pembuatannya, langsung aja kita ke videonya. Siapkan 5 buah telur ceplok yang sudah digoreng ya. Lalu 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 lembar daun jeruk, dan 10 buah cabai rawit. Pelengkapnya saya pakai setengah sendok gula, garam, penyedap rasa, dan 1 genggam kacang tanah yang sudah digoreng ya. Lada bubuk, dan yang terakhir 3 sendok makan kecap manis. Untuk bawang merah, bawang putih, sama cabenya, ini terlebih dahulu aku goreng ya, supaya tidak sengak. Siapkan cobek, lalu masukkan kacang tanahnya, kemudian ulek sampai lembut ya. Kemudian beri sedikit air supaya memudahkan kita untuk menghaluskannya ya. Nah, kalau sudah, masukkan bawang merah, bawang putih sama cabenya. Kemudian kasih sedikit gula dan garam supaya cepat halus. Nah, kenapa ini nggak aku blender? Karena kalau diulek manual seperti ini, itu rasanya lebih alami. Nah, kalau sudah, ini langsung aja kita ke selanjutnya ya. Panaskan minyak, kemudian masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Oseng terus sampai merata ya. Kemudian sisahan yang ada di cobek tadi, kasih air lalu masukkan ke dalam bumbunya. Kemudian oseng lagi sampai merata. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, boleh dimasukkan daun jeruk sama penyedap rasa. Kemudian kasih kecap, ini sesuaikan sama selera kalian ya. Lalu kemudian masukkan telurnya dan biarkan sampai bumbunya benar-benar meresap. Nah, ini udah mateng, jangan lupa untuk selalu mencicipin ya. Rasanya enak banget. Sudah pas, gurih dari kacangnya itu udah pas banget, berasa banget ya. Selain mudah, simple, ini juga mudah dibuat. Selamat mencoba. Semoga video kali ini bermanfaat ya, dan bisa menginspirasi kalian. Dan kalau kalian mau aku masak apa, boleh request ya di kolom komentar. Insya Allah nanti aku bikinin. Oke, segitu aja video masak aku kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.